Termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit, wong-wong beruang ini yang naturalis. Jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat. Maksudnya itu bukan kepala itu metu sinar. Dengan banyak uban ningkatlah ibadat kita. Nyadar ke bahwa kita inilah mampu dapuran. Lah paraklah mobil ambulan nak ke rumah. Katil lah berbunyi. Yo, itu pahata rajasa rambutnya putih kan? Senang bewong dengan dia. Duitnya banyak. Itu ni rambut hitam, hidung mancung, buntu siapa nak marah? Cantiklah dia bocok dunia ni katil marah. Cuba man kita nak. Jalan saru, badan besar, hidung agak bingseng, berduit pakai wo. Kau nak mana? Nak mengi, melo aku jadi. Parak iwo. Cek beli dulu kan cek. Laju, laju. Cek makan model melina, laju. Pingsan kau pingsan ngena aja lah. Penting ada duit. Cantik belagak bagus buntu katik nak marak. Nah marak cek saru aja. Nah, jadi tak jadi soal. Biarlah rambut uban tak jadi soal. Pasal yang menjelaskan tentang syarat orang untuk ngembek wudhu juga termasuk syarat mandi wajib ada 10. Jadi sebelum kita ngembek wudhu, 10 ikat ini harus kita ada di diri kita. Kalau 10 ikat ini ada di diri kita, maka kita baru sah ngembek wudhunya. Kalau 10 ikat ini tidak ada di diri kita atau kurang, maka wudhu kita tadi tidak sah. Setiap wudhunya sah, insyaAllah wudhunya benar. Tapi kalau wudhunya benar, belum tentu wudhunya sah. Jadi setiap sah insyaAllah benar, setiap benar belum tentu sah. Sama dengan solat, setiap batal solat belum tentu batal wudhu, tapi kalau batal wudhu pasti batal solat. Wong batal solat belum tentu dia nyo batal wudhu. Misal dia lagi solat terbuka auratnya, lagi solat kejatuhan najis, itu solatnya batal, tapi wudhunya tidak batal. Tapi wong yang wudhunya batal pasti solatnya batal, ya? Yeah? Pertama syarat sah wudhu al-islamu. Jadi yang disebut wong ambek wudhu sah itu kalau dia wong Islam. Kalau bukan Islam tidak disebut dia sebagai ambek wudhu. Jadi kalau dia masuk rai namanya beraub. Kalau dia masuk tangan sabik sikut namanya yo masuk bayi tangan cuma itu. Nah, kalau kita wudhu. Wat tamyizu. Tamyiz ini budak yang belum akil baligh tapi sudah ngerti. Akil baligh itu kan sudah pelajaran yang kita pelajari sehari itu. Kalau betina sudah datang head, kalau wong lanang atau betina mimpi berhubungan badan atau usianya sudah mencapai 15 tahun itu baligh. Kalau budak tamyiz ini budak umur 8 tahun bae sudah ngerti, tahu yang mana kencing, mana mesing, mak mana makan, mak mana minum, bahkan duit pun sudah tahu, itu sudah disebut sebagai tamyiz. Ada bae budak main hari umur 8 tahun lah pacak maca ikra 1 ikra 2. Karena dia ngaji dia umur 2 tahun. Dah dijuk tahu ini anak kami umur 3 tahun yang kecil. Baca langikin 1 sampai 10. 1. Wo. Ini bapa. 2. Ini 3 anak. Kau umur 3 tahun. Kan dia dengar upin-ipin itu. Alif. Ba.
Tak, urupnya dijingoknya di TV. Jadi kalau ditanya ke, bah aja. Umur 3 tahun. Jadi kalau dia umur 8 tahun, dia sudah ada pemahaman. Macam itu. Sebanyak film di TV, Bu, cuma Upin itulah yang bagus. Yang mendidik budak. Ya, yeah, yang cuma mendidik itu cuma Upin Ipin. Yang lain tidak mendidik. Bahkan Nyusai. Film Sipa itu, Nyusai wong tua, anak minta beli ke sepeda terbang. Uji Azka, anak kami nombor dua tu, Buya beli ke sepeda macam Sipa Buya. Di mana nak nyarinya? Yo, pacak terbang Buya, pacak ini. Hai nak, film itu tu. Ni nak, pagi ni tadi, berterangisan dah nombor tiga. Ngubek ibunya. Anak tidur, ngamuk-ngamuk. Ngapo jiku? Nak minta buatkan es pisang. Ngonyo lah dengan aciknya nomor dua tu. Ngapo cik? Adik, minta buat ke ibu es pisang. Anu, nak apa nak minta beli ke es pisang cik? Demi liman? Bukan, beli bu ya. Muat. Dia tahu dari mana? Nyingok Kak Rus, muat ke Upin. Kak Rus, Kak Rus. Muat ke Upin bu ya. Sudah dua hari masuk kulkas, sudah keras, bau makan. Sehingga dia umak ya umaknya. Dia tak tahu mak mana. Apa pisang tu diri senyuk agar, apa mak mana. Itulah. Jadi nonton itu pengaruh di budak. Nah, jadi Upin tu ya ada bagusnya mengaji, doa, cara bergaul. Dan nih, bagus juga Upin itu untuk yang tua-tua. Nunjukkan bahwa yang penting hidup ni jangan berlebihan. Yang ada jadilah. Film Upin itu nak 10 tahun lebih dah. Bajunya tak berubah. Opa dari mulai main lah tua sampai ni belum mati-mati. Upin, Upin. Ida berubah-ubah bajunya. Berubah hidupnya. Opa. Siapa lagi? Bagus. Nah, cuman dia waktu hari raya tu lah ngubah baju Malaysia. Sudah tu baju itu tu lagi biru bintik-bintik tu. Apa kodong rambut tu genti? Ya tidak, bukan itu itulah. Kamu nak tiap minggu beli jilbab dia, nah tidak dalam tahun-tahun. Yo, opa, sikonya atu. Oh, atu. Nandem durian, pisang, kelapa, cabai, segala macam. Nah. Sampai orang berbala nanya, siapa mak si Upin tu? Mana tahu. Waktu anak ke Malaysia, waktu sakit tadi, banyaklah yang mesen. Ustaz tolong cari ke mama dengan bapak si Upin tu. Siapa? Sucai. Tamyiz. Jadi budak Tamyiz tu budak yang lapacak membeda ke. Hi, tai. I pipis itu sudah termasuk Tamyiz. Ya. Hamba lagi dia sudah pacak bercewok dewek. Kencing pacak. Nah, itu sudah termasuk kategori Tamyiz. Budak Tamyiz ini kalau dia ngembek wuduknya benar, cara solatnya benar, ibu boleh jadi makmum dia. Misal cucung kamu umur 10 tahun. Budak umur 10 tahun lah banyak. Lah budak umur 8 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah ngaji Quran. Main lagi budak TKTPA 9 tahun lah ngaji Quran. Kita tu bangko bau ngak turut an kulo kilo lehal. Budak. Nah. Dia ngaji, wuh, semayang maghrib lam yakunil. Ayatnya. Main maghrib lam yakunil. Rakaat kedua wal adiyat. Mayang Isa wasama idatil buruj la uksimu itu berasap nunggu dia pakai belagu pula baknya al-kafirun kulhu palak betul-betul itulah cucung lah jauh-jauh macam ayat. Nah, dia jadi imam, ibu tetap jadi makmum sah solatnya asal dia sudah faham wuduknya lah benar, cara solatnya benar, sudah faham asal memang dia sudah memahami hukumnya.
Ini bab sah, Ibu. Jadi ini bab sah wudu. Artinya kalau budak umur 8 tahun dia ngambil wudunya benar, sudah sah. Tapi bab wajib belum, karena dia belum baligh. Jadi kalau syarat sah tamyiz, syarat wajib itu akil baligh. Jadi kalau orang sudah akil baligh, tidak ngambil wudu, tidak solat, berdosa. Budak tamyiz ni tidak solat, tidak apa-apa. Cuman untuk wudunya, dia hukumnya sudah sah. Wan naqa'u anil haidi wan nifas. Yang ketiga, syarat ngembek wudu itu bersih daripada, bebas daripada yang apa, bebas daripada haid dan nifas. Artinya bukan dalam keadaan haid dan juga bukan dalam keadaan nifas. Baru sah dia wudu. Kalau dalam keadaan haid dan nifas, tak ada sah wudunya. Wa amma yamna'u usul al-ma'i ilal basharah. Yang keempat, wong nak ngambil wudhu atau mandi wajib itu hendaklah bebas dari segala sesuatu amma yamna, sesuatu yang akan menghalangi usul al-ma'i ilal basharah, sampainya banyung kepada kulit. Jadi tak boleh ada sesuatu benda yang menghalangi banyung sampai ke kulit. Misal pakai plaster, tidak boleh. Atau nyisi iwak, sisi iwak tadi leket di tangan, sehingga kalau ambil wudhu tertutuplah pori-pori tadi dan dia tahu, maka tidak sah wudhunya. Atau pakai kutek. Jadi sesuatu benda yang bukan aslinya, tapi kalau benda itu asli yang ada di badannya, itu tetap sah. Contohnya tangan kita bekas koreng. Koreng itu kan galak kering. Belum ngelopek itu kan kering dokin. Macam misal tato sikil terungkep. Nah, sikil itu terungkep tadi. Yo. Kok kocek pala jengku ni. Dari hari ke hari, dari hari ke hari kan ngering. Nah, ngering. Ini bab mandi wajib. Kalau bab wudu dia batasan tempat wudu. Misal tangan tadi tato kena lading. Nah, dibelah di sini. Kan kering lah. Kering itu kan ada darah keringnya. Itu tidak termasuk suatu yang menghalangi dah, karena dia asli. Yang tidak boleh itu benda nempel. Misal kuyuk. Kuyuk. Peban. Misal pucuk bau ni tadi masuk angin, nempel kena apa? Kuyuk cabai. Maaf ngomong, yang kita tadi nak mandi wajib. Misal wong tino tadi habis head, nak mandi wajib. Atau ada junub, mandi wajib. Nah, tempean itu yang tidak boleh. Termasuk kutek. Kutek-kutek kamu tino. Ada juga betino kalau anak tegau berkutek. Uy, kutek diagu. Lagi men, Ustaz. Lagi men juga, ada apa? Jangan. Tidak ada katik gunung juga, kata kutek. Celana pendek, kuku panjang berkutek, ngokok, rambut belang-belang. Kamu beda kocan ya. Termasuk sesuatu. Jadi kesimpulannya, segala benda yang menghalangi kulit, menghalangi sesuatu yang ada di badan kita ini, itu termasuk yang menghalangi keaslian, maka itu tidak sah wudunya. Termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit, wong-wong beruang ini yang nato alis. Alis ini ditato. Termasuk sulam bebel. Bebel ini disulam. Mak streamin. Dicocoi. Ditempei. Didempo situ 150. Sulam bebe. Lah iya ada mereknya lah. Pakak salon itu. Sama apa tato alis. Nah, tato alis itu kan alis dibuang, ditato. Itu rai ini, Bu, termasuk anggota wudhu.
Dan ni ada yang tidak sah mandi wajib tapi wuduk sah. Jadi kalau dia nyoba batasan dirai, babnya bab wuduk sama mandi wajib. Nah, kalau dia tidak masuk kepada anggota ambil wuduk, berarti mandi wajibnya yang tidak sah. Yang berhubungan dengan mandi wajib tidak sah itu di antaranya wong yang ngecat rambutnya di pikok. Yo, pikok itu hukumnya jadi dua. Kalau dibalikkan kepada bertauhid, berarti dianya tidak nerima ketentuan Allah. Kalau bab tauhid, ya yang numbuhkan uban itu bukannya kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudahlah takdirnya. Lah masanya ibu uban ngambuh, mata kabur, gigi runtuh, bebek kendur jalan, itu tuh sudah masanya. Wa man nu'amirhu nunakissu fil khalqi afala. Jadi sudah masanya, sudah masanya perubahan yang terjadi pada diri kita. Ada ibu-ibu yang umurnya belum sampai 40 sudah ubanan. Ada yang anak 50 masih belum ubanan. Ada bayi anak mandi kong meninggal umurnya 80-an tidak kati uban. Ya kan bukan kita yang ngelola diri kita nih. Jernat arwah ibu almarhumah umur 42 meninggal, kati uban ibu. Tidak maki sampo. Cuman kalau ibu balik ngajar beli minyak bekam minyak telah mok-moknya cuba lah. Wong tua pingin minyak sayur plastik gitu nah. Nah, tempe-tempe kayaknya. Tidak tumbuh uban tidak. Panjang rambut ibu sampai ke boyok, panjang. Rambut ibu. Kalau dia nyawa semayang, putelnya dulu rambut panjang, sisirnya suri. Gantungnya sini. Nah, ini kayaknya. 42 umur ibu meninggal. Ya? Yeah? Muda ibu meninggal. Masa ibu masih hidup, beradaan lagi. Cak empat ikut lagi boleh adik. Jadi nah kenapa yang nah kalau ibu nak nyingok kenyo pikok itu haram apa tidak? Jadi kalau ada apalah jarit tipis dasar tipis apa pagi siapa? Yang tipis. Sipun eh. Nah, ibu libar gedokin sewet tu nah. Jarit tu. Nah, ibu yang si semir rambut ni tadi mok-mok dulu pocok ini. Mok-mok ini. Dilibar ke, dikecer ke, dikena ke. Tunggu ke kering. Tunggu ke kering. Lah kering, ibu simbai banyu. Tembus tak jarit itu? Jadi kalau dia tidak ada tembus, berarti nutup lubang. Dia. Kalau dia tembus, boleh dipakai. Artinya nembus, dia masih di rambut itu masih nembus. Kalau dia nutup sama dengan hukum cat, maka tidak boleh dipakai. Satu. Kedua, pikok itu tetap tidak boleh dipakai kalau dia warna hitam. Apapun bahannya. Walaupun lolo. So, lumpur itu. Lumpur sungai itu. Ibu mek. Mok-mok. Warna hitam. Atau menaspal tu, anu apa. Bahan anu apa. Areng atau boleh kuali itu kesik istilahnya ni nak ngemek warna hitam itu kan alami galau itu alami galau ibu ke areng alami ibu tumbuk ya tidak tumbuk ibu pakai boleh kuali kesik ngemek hitamnya pakai tetap haram hitamnya tu sekarang uang nak ngubah warna putih jadi hitam tu ngapo? Ha. Jadi ibu kalau bab semir rambut itu idak kate alasan yang pacak diangkat. Misal mata kita nak kidi ngawas ibu. Hai. Hai aku ni lah biasnya kan mata aku ni. Anu cek, inilah Pertamina misal lagi operasi gratis. Mau cek di mata. Gratis. Kalau cek tu katarak, mungkinlah pendek cerita melok. Nah.
Kan masih ada alasan benar. Cek ngapa pengasi mata? Aku ni ngaji ni, tak jingok ah nurupnya. Nak ngaji aku ni tak keluruan. Nak berdekir lah, baca lah apa. Tak ada, tak banyak nyingok. Nah, namanya, ibu dari sakit tadi, dari sehat, jadi sakit, ibu dandan ni lagi, tapi tujuannya ada baik untuk ngaji. Nah, jadi ada tujuan bagusnya. Kuping bekak. Dioperasi. Didandan ni lah, taruh lah berapa sekian. Ngapa cek dibener ke laki kuping cek tu maki alat kalau macam anu aku ni biasnya kuping ni usah tak terdengar. Aku ni nak dengar usah ceramah, nak dengar orang ngaji. Ay, tak terdengar lagi. Artinya ada baiknya walaupun dia nak nyanyi. Walaupun dia nak dengar apa, tapi ada sudut baiknya. Apalagi gigi habis. Maki gigi palsu. Ngapo cek? Ya aku ni ngaji tu, aku lewat galau. Apalah ju, apalah ju. Ijajul, ijajul. Nak leket lagi urup. Jadi, nah bekat bergigi ni agak lemak juga. Artinya ada baiknya. Tapi ketika rambut uban dirobah warna, apalah sudut baiknya? Dikata kelaki tak setuju, mandi lembut senyum rambut, hilang. Nak dikata ke ngapo, nak tak kata ke tua, memang gitulah tua. Nah, apa dia lah kira-kira nak dipakai kena alasan rambut putih nak dihitam ke tu. Sementara ibu pakai jilbab. Tak ada teloguan juga. Mihun-mihun, soun-soun. Tutup-tutup. Ya, kalau kami lanang telongo ini lah, jingoan. Kamu tutup. Takut juga tidak ada pakai kodong di rumah. Katik ngawas paling abahnya. Kalak payun anda sudah. Nah, jadi yang nak usul lemak kalau sampai dipakaikan si peacock tadi kan ada jenis bahan dari si Hana apa? Hena. Nah, jenis Hena tu bahannya dari ini. Benar. Tapi tetap tidak boleh warna hitam. Hadisnya jelas. Waktu Abu Qahafa, bapaknya Sayyidina Abu Bakar, waktu itu terjadi Fathul Mekah. Wong Madinah, bu, tidak boleh masuk Mekah. Perjanjian Rasulullah dengan wong kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah. Abu Qahafa ni ada gawe nak ke Mekah. Nak ke Mekah ni ada gawe penting. Jadi ngelaporlah ke Rasulullah. Rasulullah, aku nak ke Mekah. Jadi supaya musuh ni tadi tak ada pacak tahu. Jadi rambut Abu Qahafa ni putih. Kan ketahuan. Ha, boleh tak aku ni ngubah warna rambut? Supaya tidak ada ketahuan. Haji Nabi ya, tak apa-apa. Tukarlah. Ubahlah warna rambut kau. Baliklah Abu Qahafa. Waktu Abu Qahafa balik, dijerit ke Nabi. Ji Nabi, wajitani busawat. Hindari warna hitam. Ha, jadi, boleh nak dirobah dengan bahan yang tidak kimia, tapi tidak boleh warna hitam. Apapun bahannya. Maka orang zaman bingin, dan bahkan Rasulullah sendiri, pernah beliau maki pacar rambutnya. Ibu kalau pernah ingat ada si kok kiai agak suruh sini Ustaz Zulkifli almarhum, abang rambutnya, janggutnya abang. Nah itu pacar. Rambutnya botek, pakainya pacar. Sunat Ustaz Taufik, iya jana. Jadi pacar biasa tadi mak-maknya. Lah sudah berapa jam kesirnya abang. Nah ada apa-apa. Memang sunat Nabi pun maki pacar. Ya, cuman kalau rambut kita putih, bu, kalau rambut hitam ni tak ada naik, warnanya tak acak. Nah, cuk, budak-budak yang mak gaya cet-cet ini apa? Ya,
abang lah, tinjuk belipin mak burung kakak tua lah. Ni, nah itu bahannya apa yang kuning-kuning budak salon itu? Walaupun warnanya coklat, warnanya kuning-kuning mak rambut blandor-blandor idak itu. Kalau bahannya kimia tetap haram. Karena dia ngecat. Ngecat asli ni nah. Jadi nutupi warna asli. Nah yang itu yang menghalangi idak sahnya wuduk dan idak sahnya mandi wajib. Ya. Yeah? Banyak bu, kadang-kadang orang lanang tukang maca khutbah tapi dia nyemir rambut. Ada yang imam galak solat di musola, di masjid tapi dia nyemir rambut. Kalau orang nyemir rambut itu jangan kena jadi imam solat. Buat solat dia dewek lagi tak sah. Ya tak ada boleh dia jadi imam. Tidak sah. Wuduk tidak sah. Jadi ada ibu-ibu waktu itu pecahinan tak nerima dia tu. Ustaz, ya walaupun kami makin semir ni Ustaz, 3 bulan sekali hilang Ustaz warnanya ni. Berapa? Ujiku 3 bulan ibu dah demen apa? Ya Ustaz, tak boleh sudah, tak apa-apa. No. Bukan sudah boleh, tak apa-apa, memang tak boleh. Ya betina tiap bulan nak demen, nak mandi wajib. Takutlah maham ngomong dah kati lagi laki, tak ada kati junub lagi misal. Ya mennya tu. Nah. Tu jadi mandi wajibnya tidak sah kalau dianya sampai mengecat warna rambut. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik termasuk perbuatan yang merusak keimanan. Tidak nerima kehendak Allah. Jadi talak kelah ibu, talak kelah. Dia nak tumpul kendak di situ. Penting ada duit. Udah tu pertama kali manusia yang tumbuh uban di pucuk dunia ni Nabi Ibrahim. Manusia pertama kali yang rambutnya tumbuh uban di dunia ni Nabi Ibrahim. Waktu rambut Nabi Ibrahim putih, Nabi Ibrahim nanya sama Allah, apa ini Allah? Jawab dari hadirat Allah, itu uban. Uban itu akan menjadi sinar di hari kiamat. Jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat. Maksudnya itu bukan kepala itu, metu sinar. Dengan banyak uban ningkatlah ibadat kita. Nyadar ke bahwa kita inilah mampu dapuran. Laparaklah mobil ambulan nak ke rumah. Katillah berbunyi. Nah, jiruk purutlah mampu. Artinya kalau rambutlah uban tu nak banyak-banyak ibadat. Anak ni uban kali ibu rambut no. Uban kalau 44 umur. Jadi waktu ayah makan gegodo, duduk di kursi meja rumah lama ni 14. Ayah duduk kursi, anak duduk bawah sanjo. Cekelinyo pala. Ya Allah nah, uban galo pala kau. Iyo jiku tuo lapik dari ayah. Mungkin apik dulu meninggal bawa ayah. Hah, ngomong basing baik. Dia ayah dulu meninggal. Iyo. Itu patah rajasa rambutnya putih kan? Senang bewong dengan dia. Duitnya banyak. Itu ni rambut hitam, hidung mancung, buntu. Siapa nak marah? Cantiklah dia, bocok dunia ni katil marah. Ya. Coba man kita nak. Jalan saru, badan besar. Hidung agak bingseng, berduit, parah. Ya. Oh, nak mana? Nak mengi, melok aku jadi. Parah, ya. Cek beli dulu kan cek? Laju, laju. Cek makan model? Melina, laju. Pingsan kau pingsan, mendak je tak? Penting ada duit. Cantik, belagak, bagus, buntu, katik nak marak. Nah, marak cek saruh baik je. Nah, jadi tak jadi soal. Biarlah rambut uban tak jadi soal. Kalau pacak betina tu bu, rambut dijago. Kata Nabi, mahkota betina tu dirambut. Jadi dijago, dipiaro. Kalau pacak panjang, kalaupun ibu nak mendek ke, jangan lebih dari bahu. Ya, kalau pacak sini. Cuman rambut betina ni mak ini banyak runtu, banyak sampo ni cek, sampo ni. Jadi apa? Wong pingin jarang nak runtu-runtu. Nah, mak ini hari ni kan banyak sampo ni, cepat apa? Apa dia? Kimianya ni, jadi cepat rontok. Rontok.
Jadi ada batas sini betina rambut. Oh, jangan jaga macam lanang, tak boleh. Jangan nyupoi lanang ni, jangan. Batas bau lah, batas bau lah. Ya, tak gunting ke abahnya baik kalau itu. Tak usah nak ke salon banci ni kan. Kalau orang berduit-berduit ni nak ke salon-salon sari-sari betina ni nak. Ada ni kan betina ni. Salon khusus betina. Salon syari apa nama muslimah apa. Iyo, sama baik letak maka gunting juga di muslimah. Tak ada pulak salon abahnya nak. Sisi ke mana. Teng, 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 teng. Udah. Atau itu. Juk baik 1,000 abang. Jangan pendek nian, jangan pendek nian. Kalau pendek nian, nyamui rambut lanang, kakek ibu dapat kena dosa nyerupoi lanang. Pokoknya jangan disamui lanang. Ada ibu-ibu ni unyam dengan wong tuanya, dipendeknya rambut umaknya. Banyak. Dia nyuk kepegelan dengan umaknya ni. Yo. Namanya wong tua, bu. Bersuri lah tak galak. Sehingganya lah rambut bergis-gis. Gontingnya cekang tang tang tang. Macam palak lanang ni. Janganlah macam itu. Ada ibu-ibu ni anaknya yang berjom. Biarpun umaknya sakit terkapar bersih ada. Ada biarpun umaknya sehat tapi tak diurusi ada. Maka kadang-kadang ibu ingat keadaan manusia ni. Berfikir panjang. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni gak terkena yang manalah. Ada wong tua sampai tua ibu nah, hidupnya sebatang kara. Bini ada, bini berlari. Anak ada, anak dak ngurusin nah, ngolor-ngolor sewet. Iya. Bukannya ngato ibu, nimbang diri. Ada yang tua ni belagak. Macam sore anak ke Jambi. Ada Habib Abdullah. Umurnya 100 lebih. Hampir 197. Rapi nan bu. Wangi. Wajunya rapi. Badannya bersih. Kejingoan. Anak tanya. Gede masih tak? Oh, sudah lama gede meninggal. Abah. Abah sama anaknya be. Ya Allah, rapi nan. Diurusi oleh si mantu tadi. Ada yang mantu jadi anak. Dimandi ke dihini. Ada tidak? Ada mantu nyari surat rumah mertua. Ada. Hantu. Ha? Ha, jadi hantu. Yo, ada mantu tidak macam mantu? Ada. Ye. Yeah. Mak duduklah mantep-mantep masak pacak laku, mak nak makan apa? Dak biarlah. Ya si yang tua ni tadi pula masih nah apa? Langsung-langsung duduk. Nak ngewang ni masih ngocek bawang. Aduh, macam-macam ibu. Jadi kita ni nodok ke diri ni kaget. Jauh fikiran, ada yang ngawas model ini, ada mak ini. Kita ni yang mana kenanya? Tak tahu. Ada yang hidupnya sederhana, baik. Tapi senangnya bukan main. Ada yang hidupnya harta berlebih-lebihan, tapi bukan marib. Jadi, wallahualam. Tercocok di mana kita ni tak tahu hidupnya. Wallahualam bisawab. Ya banyak-banyaklah. Minta dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni tadi anaklah dididik benar. Di sekolah ke. Dididik ke. Tahan makan diampet. Pembakian diampet. Nak nyenangkan anak ni tadi. Lah besar. Nah kau. Tak sama balasannya. Ada dididik anak. Mak biasa weh. Dahlah nak. Kita orang tak mampu. Jadilah kau sekolah batas kelas 6 ni. Maco lah pacak. Berikin pacak. Jadilah. Ewang ibu bela jualan. Ya. Yeah? Yo sudah bu. Kalau jibuk macam itu. Yolah benar-benar. Be. No. Jadi bos besar. Sekolah kelas 6 tadi. Jadi bos besar. Yang kuliah. Segala es di mbaknya. Terakhir susah senang esnya. SS. Susah senang. Tak jadi apa-apa. Ngoi kalau ngomong ini bu. Pocok langit. Segala rumus hafal. Pegawai dah. Anaklah tiga. Nada terus dengan umat.
Untunglah mak ni tadi ada kelepih bari. Minta ditarik, minta tarik. Baiklah bawa tepak situ. Baiklah bawa tepak lah. Kan bawa tepak ada sorokan. Bawa tepak tak ada sorokan. Situlah nyari galak nyimpen duit lah. Tariknya. Baik. Cuma aneh juga ibu. Itulah tadi keramat orang tua tadi. Mak uji orang tua ni galak kelakar. Aku ni ustaz. Anak kumpan ikut. Tiap hari nitip ke anak kalau dengan aku. Yang dua, yang tiga. Mahap ngomong tu ustaz, tak ada ngejuk duit. Ini nak ngejuk duit, budak tu nak. Cuma nak berjajan cocong tu ada baik. Laman cocong 8 ni kok nyerit galau bu, 1000-1000, 8000. Puluh hari, 80. Tak cukup sekali sehari. Es liwat nyai. Ini liwat nyai. Ya nyai. Ya ilah dah kata lagi. Untung tinggal ke bedeng tadi si kok lah. Hidup budak kata mikir ke. Kaget budak nyampak tatu nyai ribut. Nah ada baik bu. Ya Allah keramat umat ni tadi. Pacak baik. Lapan ni kok hidup cucung. Oh, yang ini diteduk ke, yang ini main, yang ini pacak aku. Budak zaman ini anak dua ikut, maka anak 20 berjerit dan yau, umap. Piring pecah, cangkir terlepas laju. Singgonya kancing lawang ni bedol-bedol ke hancur. Belum ya kamu punya cucu ngasanya lah kamu. Yeah? Ada yang nanda ngurus cucung. Siapa beranak jaga? Tak sedih ni tu. Balik. Ada. Itu nyai sangar nama. Uji nyai nak ngurus kamu, yai kamu lagi renyeng tu. Ngurus kamu pula. Sudah, balik cerita yai tadi. Eh yai. Balik cerita nyemil tadi. Nah, tak usah melak-melak nyemil-nyemil. Nak pakai tato-tato alis tak usah. Tak usahlah. Tidak sah wuduknya. Wuduknya tidak sah. Mandi wajib tak. Termasuk ibu haram. Netak alis tu barang yang haram. Kalau ngapi ke ben, apa salahnya? Apa salahnya? Kalau kamu ingin nak belaki, ngato kenapa ni? Contoh-contoh. Contoh apa? Ya, nah. Bi bulu-bulu kecil ni. Itu namanya ngapi ke? Karena nak pengantin ni tadi, biar lemak ngawasnya dirapi ke alis. Itu namanya ngapi ke. Ada wong tu yang digondol kenyonian. Dibuangnya, gentinya apa? Tato tadi, nah itu hukumnya haram. Tak boleh. Termasuk ibu sesuatu yang dirobah, tapi sifatnya yang tidak ada manfaat. Itu tetap hukumnya haram. Termasuk budak zaman ini bu ngatur ke gigi. Kalau wong Jawa mahab, mahab. Galak di gerindo. Ya. Yeah? Nah. Itu untuk apa? Padahal gigi itu ibu Allah jadi itu manfaat galo. Untung alhamdulillah Allah jadi ke gigi ni siko-siko. Kalau Allah nak jadi ke siko ceplaknya ngapalah. Tak ada iko-iko. Sikap ya? Sekaligus. Ya tidak. Maksud kan sama mak ladik lah. Kita kan juga sikap. Nah, jumlahnya 36. Kalau Allah nak jadi ke sikap, ngapa lah? Sudah tuh ternyata setiap orang ibu, patah-patahan gigi ini ada guna. Dan Allah tidak jadi ke gigi itu rata, bu, tidak. Nah ini dia, nah. Tidak main ini gigi ni. Nak apa ni? Iya. Kalau ini tak. Ibu tanya baik dengan doktor. Main ini kalau gigi dah. Masuk dia. Nah, tak tahu ngapa hikmahnya. Nah. Kalau gigi, tak tahu. Dia kalau kita perhati ke ya Allah. Nah, oleh ini, digatuh ke. Digrindon ya. Nah, budak baru ini maki besi. Nah, itu ibu pendapat ada ngatukan tetap haram hukumnya.
Karena dia letaknya tu di mana? Letak apa yang dipikirkan tu? Ya nak dia apakan? Emangnya Allah tak bagus apa muat? Apa buatan Allah tak bagus? Kan ya Allah kan sudah disebut oleh Nabi. Allah tak nyingok majas kamu. Allah tak nyingok rupa kamu. Yang Allah nilai hati dan amal kamu. Ladin juga tahu supaya kita tuh pede. Nah, ini dak ya Allah ya Tuhan. Allah gawe budak main hari. Iyo. Bawa zaman now. Now. Zaman main hari now. Bingin nyikat gigi dengan areng. Kuat baik. Menareng. Wong-wong tua bingin nginang. Kuat oleh apa oleh Allah SWT. Bukan suruh kapur. Jadi kuat. Kapur dengan getah jadi abang. Kapur dengan getah macam abang. Budak segunyo getah. Segunyo. Juga tak. Pilek. Hah? Pilek. Pilek yang di hidung eh? Ya? Yeah? Kalau yang di sini apa ni? Oh, jarit. Yo. Apalah hubungannya. No good pula eh? Sehat. Oh, ya segu. Segu juga jarit. Pilek juga tak. Kalau subenan, yuk kapur kaki, suben, yuk kapur kan kaki mengkerut. Nah, suben tu nyongol cabut. Nama itu pulu, iyo. Ada yang masuk akal, ada yang tak masuk akal. Biar tak hari hujan ngendam anak lumpang, pumbung hanyo. Biar tak hujan anak lumpang ngendam. Apa hujan ni takut dengan anak lumpang? Apa apa? Hah? Iyo nak hujan angin, nak masuk angin tu tak masuk akal. Hujan ni pucuk, ngendam di bawah. Nyucuk ke cabai dengan bawang. Gaw, itu ilmu tumbuk, ilmu tumbuk. Cuman ibu, bapak, bapaknya ibu-ibu tidak boleh mengiktikadkan segala gawe makhluk itu memberi bekas, tidak boleh. Tapi kalau babnya bab ikhtiar boleh be. Apapun yang ibu gawe kan. Kalau menganggap sesuatu perbuatan makhluk itu memberi bekas menjadikan Allah Ta'ala melakukan sesuatu karena dengan sebab ada gawe makhluk, hukumnya jadi syirik. Tapi kalau babnya ikhtiar boleh be. Wong ngatakan pergi ke dukun itu hukumnya pergi ke dukun syirik. Benar. Kalau dia hanya menganggap bahwa si dukun itu pacak ngabulkan hajat, pacak mendatangkan mudarat, hukumnya syirik. Apapun juga benda yang dilakukan di alam semesta ini, kalau iktikadnya dapat mendatangkan mudarat dan manfaat, hukumnya syirik. Misal kita haus minum, dengan minum hilang haus, itu syirik. Tidak mah itu nyebutnya hukum adat. Kalau haus, minum. Ngilang kena haus, tetap Allah. Lapar, makan. Ngilangkan lapar itu Allah. Bukannya makanan. Kalau makanan pacak ngilang kelaparan, tidak usahlah kita makan, langsung baik ngilang kelapar. Kita sakit, berobat. Jangan nganggap obat itu maik ke. Cuman Allah nak maik ke kita dengan jalan obat. Ubat yang kita makan ni juga ibu, ku paham-pahami, cuman modal yakin baik. Dikongkon dokter makan ubat darah tinggi makan, tapi kita tidak tahu. Oh apa dia yang pasok je ubat? Sakit pinggang makan ubat ini, sakit ini makan ubat ini, tapi tidak tahu apa dia. Nah beda dengan yang ubat alami. Kalau ubat alami itu misal bawang putih, misal bawang abang. Ini ibu lagi kami ketumbar di rendam.
ketumbar. Ketumbar diseduh. Banyak bu wong wong nak masang ring di jantung nyorong. Ring buat ngani genteng tu nah. Pasang di ring. Ring. Banyak bu yang masang cincin urung. Jadi tiap pagi makan apa apa tumbang tadi sesendok, seduh banyu nganget, talak ke kagak kelak kuning macam teh saring. Ujinya maha ngomong bersih ke perut. Untuk apa kolesterol. Tumbal sudah kita rendam tu kering lagi buat masak bumbu. Dah apa-apa. Ngembek endekannya tu bae. Bangun teduk tangi teduk pagi tu nah. Sedulah. Banyak bu yang sudah sehat, ana dikongkonong minum itu juga. Belum digawe kan. Godong sukun. Godong nangko kuning. Dia nangko Belanda. Banyak na ubat. Nah itu yang alami. Yang